Semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan masak salah satu kue khas dari kampung saya, namanya kue talam tarutung, yang wajib dicoba kalau pulang kampung, oke? Nah, untuk bahan-bahannya, ini untuk lapisan coklatnya, tepung beras sebanyak 100 gram, gula merah atau gula aren sebanyak 180 gram, daun pandannya 2 lembar, kemudian air sebanyak 800 ml. Nah, air ini nanti setengah saya akan campurkan dengan tepung beras, setengahnya lagi akan saya masak dengan gula merahnya. Selanjutnya, garam sebanyak setengah sendok makan. Selanjutnya, untuk lapisan putihnya, 550 ml santan kental dari satu buah kelapa kecil yang diparut, kemudian tepung berasnya 50 gram, garam setengah sendok makan, kemudian daun pandannya 1 lembar. Semua bahan ini nanti akan saya campur, kemudian disaring biar nanti hasilnya halus dan tidak bergerindil pada saat dimasak. Oke, sekarang saya akan siapkan untuk lapisan coklatnya. Pertama, campurkan tepung berasnya dengan 400 ml air, kemudian disaring. Setelah tepungnya dicampur dengan air, wajib disaring ya, biar nanti pada saat dimasak teksturnya halus. Setelah selesai disaring, disisihkan dulu ya. Selanjutnya, saya akan masak atau mencairkan gula merahnya dengan sisa air yang tadi, kemudian ditambahkan dengan garam dan juga daun pandannya. Masak gula merahnya hingga larut dengan menggunakan api sedang saja ya. Gula merahnya sudah larut, sekarang saya akan matikan kompor gasnya. Selanjutnya air gula merah ini disaring lagi. Untuk daun pandannya jangan dibuang, nanti akan kita gunakan pada saat masak lapisan coklatnya. Setelah selesai disaring, tunggu sampai air gula merahnya dingin. Nah, sembari menunggu air gula merahnya dingin, kita siapkan dulu bahan untuk lapisan putihnya. Oke, sekarang saya akan siapkan dulu untuk lapisan putihnya, campurkan santan dengan tepung beras dan juga garamnya. Kemudian aduk sampai tercampur merata, setelah itu baru kita saring. Setelah selesai disaring, disisihkan dulu ya. Sekarang saya akan lanjut lagi untuk lapisan coklatnya. Nah, air gula merahnya sudah dingin. Sekarang saya akan campurkan dengan tepung beras yang dicampur dengan air yang tadi. Aduk sampai tercampur merata ya. Dan ini tidak perlu lagi disaring karena tadi campuran tepung dan airnya sudah kita saring, begitu juga dengan air gula merahnya. Ini sudah bisa langsung dimasak. Tuang adonan lapisan coklat yang sudah disaring tadi, kemudian jangan lupa masukkan daun pandan yang digunakan pada saat masak air gula merah yang tadi ya. Oke, sekarang kita masak lapisan coklatnya sampai mengental dan menggumpal dengan api yang paling kecil dan harus selalu diaduk. Thank you.
Kalau lapisan coklatnya sudah mulai mengental, sisihkan saja daun pandannya ya, biar nanti tidak mengganggu pada saat mengocok adonannya. Dan saya akan mengganti sendok dengan menggunakan pengocok telur. Jadi ini lebih memudahkan kita mengaduk adonannya ketika mengental dan menggumpal, sehingga nanti tercampur merata dan tekstur yang dihasilkan juga jadinya halus. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi ya. Waduh, warnanya di video kayak coklat kehitaman ya. Aslinya ini coklat kemerahan, ini karena efek kamera yang tiba-tiba hang. Jadi kalau sudah mengental seperti ini, jangan langsung diangkat ya. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi sambil diaduk terus. Jadi kue talam ini merupakan salah satu kue yang terkenal di kampung saya di Tarutung, yang wajib dicoba kalau pulang kampung. Biasanya ini dijual di pasar setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau teman-teman berkunjung ke pasar, jangan lupa juga dicicip sate kerbau, kemudian gorengan namanya daling-daling, itu sangat recommended sekali. Kemudian kalau teman-teman ada rencana wisata, jangan lupa berkunjung ke Salib Kasih Tarutung, kemudian pemandian air soda di Parbubu, pemandian air panas di Sepaholon, dan pemandian air panas di Huta Barat. Oke, lapisan coklatnya sudah mengental dan mengumpal, sekarang tinggal kita matikan kompor gasnya. Selanjutnya, pindahkan dan tuang lapisan coklat yang dimasak tadi ke dalam wadah yang tahan panas. Saya menggunakan loyang kue yang diameter 20, biar serasa kayak di kampung, karena biasanya penjual kue talam menggunakan loyang yang seperti ini. Oke. Setelah semua adonannya dituang, kemudian kita ratakan. Ini warna asli kuenya ya, coklat kemerahan. Kita sisihkan dulu, sekarang kita lanjut untuk buat lapisan yang putihnya. Untuk lapisan putih, cara masaknya sama dengan lapisan coklat yang tadi. Tinggal kita tuang adonan yang sudah kita saring tadi. Kemudian tambahkan daun pandan. Kemudian nyalakan api. Setelah itu masak dengan api yang kecil sampai adonannya mengental dan menggumpal. Tinggal diaduk-aduk saja sampai adonannya mengental dan menggumpal. Selanjutnya kalau sudah mengental, sisihkan daun pandannya. Kemudian kita ganti sendoknya dengan pengocok telur. Lalu aduk lapisan putihnya sampai mengental dan menggumpal sekitar 3 menit. Nah, ini lapisan putihnya sudah mengental dan menggumpal, tinggal kita matikan kompor gasnya. Kemudian kita angkat dan tuang di atas lapisan coklat yang tadi. Lapisan putihnya dituang, baru kita ratakan. Tada! Ini dia nih kue talam Tarutungnya sudah jadi dan siap untuk disajikan. Waduh, baru berapa menit saya tinggal, seperempat sudah dihabiskan sama ponakan-ponakan saya. Sekarang tinggal giliran saya ya, tinggal di sendok seperti ini. Ini dia kue talamnya. Jadi kue talam ini sebenarnya mirip dengan bubur sumsum, tapi kue talam lebih padat ya. Ini dia, rasa kangennya sudah terobati nih. Tinggal siap untuk disantap. Rasanya enak banget dan maknyoso. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Ditunggu nih, subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga bertambah berkat buat kalian. Mauliate Horas, terima kasih.